posisi replay baru bisa menjadi libero, harus tahu kapan dia keluar untuk menyempurna. Dan kalau postur saya mengingatkan saya pada kiper timnas senior Kurnia Mega, secara postur hampir mirip, gaya lemparnya juga hampir mirip. Ya meskipun bisa diperdebatkan sebenarnya, tapi ada karakter dari seorang Kurnia Mega di sana. Saya berharap memang potensi yang ada di U15 bisa diteruskan ke yang berikutnya. Saya menyadari bahwa memang kita tidak perlu memberikan sorotan yang berlebihan kepada anak-anak usia dini. Tapi saya rasa kita harus mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita mencatat dalam pertandingan ini, sejak menit awal hingga memasuki menit 22, ada grafis yang berbeda dan meningkat dari pemain kita. Betul, ada ketenangan yang lebih, kemudian ada keberanian, ada kematangan dari sisi permainan. Itu yang perlu saya harus diapresiasi. Tapi kalau kemudian apa yang mereka tunjukkan membuat mereka mendapatkan ekspektasi yang berlebihan, menurut saya kok belum waktunya mereka mendapatkan itu. Ya ini memang juga yang ditegaskan oleh sang pelatih Pak Rusa ini. Bahwa ia menginginkan hasilnya tidak disorot secara berlebihan oleh media. Karena level usia seperti ini, mereka memang karena pertanyaan ini membutuhkan dukungan. Tapi ini alangkah baiknya apabila mentalitasnya tetap dijaga ya dengan minimnya sorotan. Betul. Tarik lagi ke belakang. Ini Jai.